Ya Muhammad, terima kasih Datuk Pengerusi. Apa yang berlaku di Selangor ini ialah kerana performan alam flora di dalam pembersihan bandar itu tidak memuaskan. Jadi oleh sebab itulah maka kerajaan negeri minta supaya perkara itu ditarik balik. Tapi dalam dalam urusan pelupusan sisa pekerja, saya bersetuju. Bukan saja berlaku di alam flora, di idaman juga. Saya setuju setakat ini ada improvement, ada peningkatan yang baik dalam pelupusan sisa pekerja. Tetapi dalam pembersihan bandar, sehingga sekarang, kalau yang berhormat sendiri sebagai ahli berhormat bandar Alostar, Alostar, Parlimen Alostar, eh Muhammad juga boleh bersetuju bahawa tidak memuaskan. Kita berada di bandar Alostar, apatah lagi orang yang berada di negeri Selangor, tidak memuaskan. Maka sebab itulah kerajaan negeri membuat keputusan itu. Jadi saya minta apa komen yang berhormat. Terima kasih yang berhormat dari Kuala Kedah. Tak apa, nanti saya akan sampai giliran yang berhormat ya. Mengenai sama ada puas hati atau tak puas hati, saya sekalilah saya start sampai mula sampai ujung lah, lebih baik macam itu. Mengenai apakah sebab apakah begitu lama ianya dikuatkuasakan, memang sampai sekarang ni tak dikuatkuasakan lagi. Tapi untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, tidak aktanya akan dikuatkuasakan dalam masa terdekat sekali, memandangkan pihak kabinet masih memperhalusi selok belok dengan kerja-kerja, dengan bayaran, dengan kos berjumlah semua ni untuk mengendalikan kerja-kerja pengurusan sisa pekerja dan pembersihan awam. Dan saya ingin menarik juga perhatian Yang Berhormat, sebab apa ianya dilakukan secara di mana kerajaan persekutuan harus menanggung ya beban kerja-kerja pengurusan sisa pekerja dan pembersihan awam. Pada suatu ketika ni memang didapati banyak BBT yang tidak mempunyai pendapatan yang melebihi ataupun pengutipan hasil melebihi 10 juta. Dan oleh kerana begitu banyak BBT menghadapi masalah itu, dan juga kerajaan persekutuan pada masa itu berpendapat bahawa kalau boleh kita mendapat menyeragamkan standard-standard pengurusan pengutipan sisa pekerja dan pembersihan awam. Dan oleh sebab itulah barulah mempunyai idea untuk melantik 3 buah syarikat untuk menguruskan segala kerja. Tapi jangan lupa Yang Berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim ni Pematang Pau, dah lupa lah. Pematang Pau ni, dia pada masa itu memang menjadi salah seorang anggota dalam membuat keputusan itu. Saya tak kata Pematang Pau setuju tak setuju, tapi pada akhirnya semua dah setuju supaya ini adalah pendekatan yang paling baik sekali. Dan apa yang dilakukan oleh kementerian saya selama ini adalah mengikut keputusan yang telah diputuskan agak 13 tahun yang lepas ini. Walaupun saya mula-mula tak berapa setuju, sebab kalau kita nak tengok pada di seluruh dunia, tak banyak negara di mana kerajaan persekutuan berani menanggung beban untuk kerja pengurusan sisa pekerja dan juga pembersihan awam. Maka oleh sebab itulah kita dapat melihat, oleh kerana kita tidak dapat melaksanakan Akta 672 sebelum itu, kita dapat hanya diluluskan di 2017. Maka dah menjadi satu tempoh masa agak panjang. Dan 3 buah syarikat ini hanya diperintah untuk menjalankan kerja-kerja pengurusan sisa pekerja dan pembersihan awam. Dan sebelum ianya dikuatkuasakan, kerajaan persekutuan tidak akan menanggung. Hanya 3 buah syarikat bergantung kepada bayaran-bayaran oleh semua PBT kepada mereka. Malangnya banyak PBT seperti saya katakan tadi, tidak dapat membayar sepenuhnya
apa yang telah pun dijanji, dan kadang-kadang yang lama ya, ada setengah rendah sampai RM2.30, ada pula di Putrajaya RM12, memang ada, tetapi kadar itu masih kekal. Dan tiga buah syarikat ni sanggup juga jalan sebab mereka tahu bahawa mereka ni telah diberikan peluang untuk menjalankan pengurusan sisa pepejal apabila Akta 672 dikuatkuasakan. Oleh sebab itulah mereka ni jalan juga. Walaupun bank-bank tak bagi pinjaman, walaupun apa ni bayaran dari PBT banyak dah hutang, sampai hari ini untuk makluman Dewan Yang Mulia ini terdapat 360 juta yang dihutang oleh PBT kepada tiga buah syarikat ni. Tetapi sama ada Kerajaan Persekutuan akan bantu tiga buah syarikat untuk membayarkan balik tu, saya ingin beritahu, dulu Kerajaan Persekutuan memang bantu, tetapi sekarang nampak tak boleh dah sebab terlalu banyak Kerajaan Persekutuan harus tanggung. So kita minta supaya tiga buah syarikat ni supaya bersabar. Bila Akta 672 dikuatkuasakan, pelan-pelan kita kutip kat depa, kat diorang, ya. Mungkin setiap bulan bayar sikit, setiap bulan bayar sampai habis. Ini adalah permintaan Kerajaan Persekutuan kepada mereka. Baiklah, Datuk Pengerusi, bila ianya dilaksanakan Akta 672, perbadanan yang telah wujud, perbadanan pengurusan sisa pepejal dan pembersih awam telah wujud, dan perbadanan inilah akan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua kerja-kerja di bawah apa yang telah, yang akan ditandatangani, iaitu syarikat agreement konsesi itu. Sampai hari ini memang surat perjanjian konsesi tak sign lagi sebab nak tunggu bila di peringkat jemaah menteri dah bersetuju, barulah kita nak sign surat perjanjian. Dan bila ianya ditandatangani, maka skop kerja sama ada pemeriksaan awam, sama ada pengurusan sisa pepejal akan terkandung dalam surat perjanjian, di mana tiga-tiga buah syarikat konsesi telah pun diberitahu mereka ni telah menjalankan tugas selama ini sebagai selama 13 tahun. Hanya kali ini ada dua perubahan ataupun dua perkembangan yang kita akan menyaksikan. Satu, selepas surat perjanjian konsesi ditandatangani, maka tiga buah syarikat ini dapat pergi ke bank-bank ataupun institusi-institusi kewangan untuk mendapat pinjaman. Sebab apa? Sebab buat masa ini segala kenderaan-kenderaan yang diwariskan oleh PBT-PBT kepada tiga buah syarikat ni telah pun dalam keadaan yang cukup buruk, dan mereka ni hanya repair guna, dan mereka juga beli sendiri syarikat tu, tapi tak banyaklah nak beli, macam mana nak beli kan, pasal bagi tu mahal, bank, sedangkan bank tak bagi pinjaman. So bila kita sign surat perjanjian, bank akan tahu bahawa ini adalah satu jenis agreement konsesi yang akan tahan sekurang-kurangnya 7 tahun, sebab tempoh masa dia memang 21 tahun. Tetapi setiap 7 tahun kita akan melihat prestasi bagus tak bagus, bagus kita continue, tak bagus kita bagi depan keluar. Lepas tu yang kedua, apa perkembangan yang kita dapat melihat? Kerajaan Persekutuan akan menanggung beban bayaran kepada tiga-tiga buah syarikat ni. Dan sebelum bayaran dikeluarkan, maka dalam suap janjian konsesi begitu tebal ni, telah pun dengan jelasnya memberitahu bahawa mereka ni terpaksa mengikut piawaian KPI yang telah pun ditetapkan. Dan piawaian KPI kalau nak sampai 100%, tahun yang keempat 100%. 100% tu bermaksud
semua isi rumah akan diberikan satu tong sampah yang seragam, ya. Kalau alam flora, alam flora di mana pun sama dan akan diberikan secara percuma. Sebab tong ni mungkin adalah berbeza sedikit, sebab pada masa itu bila orang nak angkut sampah ni, dia memang tak larat lah nak buang sampah dalam kereta, kenderaan. So dia guna tong yang special tu, dia compactor masuk, dia tong hanya di naik masuk dalam kad kenderaan. Ini adalah perkembangan yang kita akan menyaksikan. Dan bila ada KPI, kalau KPI tak ikut, perbadanan dengan penguatkuasa berhak untuk memberi penalti RM50 setiap kesalahan. Ha. Dan kalau dia KPI ada, saya percaya, ya, saya berani percaya, masa itu aduan-aduan memang masih ada, tetapi akan kian kurang banyak kalau nak banding dengan sekarang. Menteri, terima kasih Tuan Musi. Cuma saya nak tanya Menteri, sementara perjanjian to sign, di bawah tu ada problem sebab sampah dan sebagainya. Macam PBT yang kaya macam saya, Sungai Petani, kami kaya, kami ada duit, tapi kedudukan sekarang halang untuk PBT mengambil tindakan. Contoh, kami tak boleh beli tong sendiri, kami boleh tak boleh lori, kami tak boleh gajikan orang, kami tak. Waktu yang sama syarikat konsesi ada problem, mereka tak ada duit, dia orang tak ada duit. Jadi yang ni chicken egg situation, Tuan Menteri. PBT tak boleh buat apa, syarikat pun tak boleh buat apa. Yang menderita ialah rakyat. Depa ni kena bayar. Depa bayar cukai pintu. Jadi dia macam apa nama ni, Kota Raja katalah, akhirnya dia cari wakil rakyat lah. Jadi wakil rakyat kena tengok sampah, wakil rakyat tengah tengok longkang, mati kita. Sebab itu dalam keadaan nak sign ni, bila nak sign ni, apakah yang boleh dilakukan oleh pihak kementerian? Terima kasih. Sikit. Terima kasih. Saya betul kata yang berhormat menteri tadi, bahawa apabila sudah ditandatangan nanti ada KPI dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, kita dah bagi berbelas tahun peluang kepada mereka. Kita nak tengok rekod juga di mana, bukan semua kawasan bermasalah, ya. Itu pun kita boleh, makna dia dalam beberapa, dalam seluruh Malaysia ini, ya, di mana kawasan yang mereka tidak bermasalah. Pertama adalah kerana mereka subcon. Semua ini adalah subcontractor yang mereka tidak mempunyai kawalan sepenuhnya, ya. Dan ini yang bimbang. Dah bagi berbelas tahun, kemudian kita tunggu pula 4 tahun, lepas tu kita tunggu pula 7 tahun, lepas tu kita kesian pula kerana mereka telah banyak pinjam daripada bank tak habis bayar. Jadi kita obligated, kita terpaksa menyambung semula tender mereka. Jadi kita sudah melalui 13 tahun tadi, Menteri lihat bahawa akta ini ataupun program ini walaupun tidak ditandatangan lagi, tapi mereka sudah diberi peluang untuk berkhidmat. Mereka tidak menunjukkan prestasi yang membanggakan. Jadi apakah kita nak meneruskan ataupun adakah patut pada waktu sekarang seperti Menteri dah lakukan dengan Akta 663 di mana direview semula, dipinda dan dikaji semula supaya kita tidak payah lagi penderitaan rakyat itu tak tertangguh lama. Ni kita berbimbang ni. Sementara ini apa akan berlaku? Ya, saya peringatkan kita ada 4 lagi kementerian. Ya, ya. Ini banyak lagi. Ini yang dia kementerian yang kita hadapi, okay, ini baik. Semua kementerian, okay, yang besar-besar. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya akan pendekkan. Saya harap yang berhormat semua ni akan bekerjasama lah. Untuk menjawab dua soalan, ya, dari yang berhormat, dua yang berhormat, memang saya setuju, memang banyak kelemahan sebelum apa ni, suap janjian ni ditandatangani. Dan kita tak boleh semua kata mempersalahkan syarikat macam Idaman. Memang saya setuju, dia memang menghadapi masalah sebab PBT tak bayar, ya, ada hutang, ada apa semua ni. Lepas itu dia orang pula kena cari duit sendiri, sumber kewangan sendiri untuk membeli ni, membeli itu. Dan yang kedua, masalah yang kedua, seperti katakan, seperti mungkin yang umat di Kota Raja tak tahu, bila kita buat keputusan itu, kerajaan persekutuan kata jangan buat nanya kepada subkon-subkon, pekerja-pekerja subkon.
You ambil alih, you kena ambil alih semua orang ni semua. Baik tak baik, you kena cuba juga. Itulah mereka ni terpaksa ambil alih semua pekerja. Dan depa ni subcon lah, dulu pun ada banyak pun dicadangkan oleh PBT. PBT kata you ambil ni. You ambil syarikat ni. You ambil syarikat ni. Kalau mereka ni tak ambil pun tak betul jugalah kan. Nak bagi juga muka pada PBT. So bila orang ni ambil, kalau prestasi tak bagus, pada akhirnya mereka kena. So selepas Akta 672 dilaksanakan, maka masalah ini akan kian berkurangan. Sebab apa? Sebab mereka ni berhak untuk berhentikan itu subkon-subkon yang tak dapat perform. Yang boleh perform diambil orang baru. Orang baru. Macam Kota Raja cakap, memang benar. Bagi orang yang kita kenal, owner operated punya company, itu memang yang cukup baik. Tapi buat masa ni tak boleh. Tak sign lagi. Dan mereka ni terpaksa jalan lah. Jalan. Tamat. Nanti. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kalau persoalannya soal kontraktor yang dilantik oleh PBT, mengikut amalan sekarang, dia ada kota. Ada kontraktor yang dilantik oleh PBT, ada kontraktor yang dilantik oleh Alam Flora. Malangnya, dia ada double standard dari segi pelaksanaannya. Kalau kontraktor yang dilantik oleh PBT didapati tidak menjalankan tugas dengan baik, Alam Flora mengenakan service charge 10%. Apakah kementerian tahu perkara ini? Ada additional charge by Alam Flora terhadap kontraktor yang dilantik oleh PBT. Sedangkan kontraktor yang tidak dilantik oleh PBT tetapi dilantik oleh Alam Flora, walaupun prestasinya tidak baik, terus kekal tanpa apa-apa tuntutan tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikut pengalaman di Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Yang Berhormat Menteri bercakap soal prestasi. Saya setuju. Pertikaian kita hari ini ialah prestasi Alam Flora selama 13 tahun ini langsung tidak memuaskan. 2 tahun yang lalu, wakil Alam Flora di peringkat daerah sendiri, Ampang, mencadangkan supaya 23 kontraktor ditamatkan perkhidmatannya dan disokong oleh PBT, iaitu Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Apabila kontrak mereka ditamatkan oleh kerana prestasi yang tidak memuaskan dan dipersetujui oleh wakil Alam Flora peringkat daerah, seminggu selepas itu ada arahan datang terus daripada DRB Highcom supaya keputusan itu diketepikan dan melantik terus kontraktor-kontraktor yang telah terbukti prestasi mereka lemah dan tidak memuaskan. Jadi perkara-perkara inilah yang menyebabkan pengguna, khususnya rakyat di peringkat bawah, merasa lemas dengan prestasi Alam Flora. Dan kalau Akta 672 ini diteruskan dan masih lagi memberi perlindungan kepada Alam Flora, saya bimbang perkara ini akan menimbulkan masalah yang besar di peringkat akar umbi, khususnya di PBT dan pengguna di bawah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Memang terdapat kelemahan-kelemahan. Saya memang setujulah. Saya tak nak kata APAM tak ada, semua jalan dengan lancar. Kelemahan juga di belah apa ni, Alam Flora di ataupun syarikat-syarikat konsesi yang lain. Tapi apa yang penting ialah seperti saya katakan tadi, perubahan tu yang amat ketara ialah selepas ianya menandatangani surat janjian konsesi, ada KPI, ada penguatkuasa, maka perubahan tu akan dapat dilihat. Ini saya berani memberitahu. Dari segi kelemahan, saya tak nak mentikai dengan Yang Berhormat Gombak sebab saya tak tahu tentang dia ni. Tetapi satu fakta ialah, kalau Alam Flora prestasi dia tidak bagus ataupun dia buat di mana tidak mencapai satu tahap yang dikatakan puas hati, PBT berhak untuk tak bayar mereka tau. Memang PBT berhak untuk tak bayar mereka. Sama ada siapa betul, siapa salah, itu soal lain. Tapi PBT akan hold back first, tak bayar dengan mereka. Ini satu yang kita patut terimalah. Yang kedua, mengenai apa ni, pertanyaan Sungai Petani. Bila saya balik setiap kali, seperti kita semua maklum, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah dan Oman, seorang yang cukup baik, betul cakap. Saya sentiasa ada interaksi dengan beliau dan beliau tiap-tiap kali kata, saya tanya, sebab saya pun cukup bimbang lah kan, ahli parlimen, ahli ustaz.
apa ni prestasi macam mana Datuk Sri. Dia kata so far acceptable, very good. Dia kata kalau tak berani, you tak percaya I, you balik ditanya dia. Lepas tu saya tiap-tiap kali panggil E. Daman, you kena keluar lagi modal sikit, modal sikit. Saya kata walaupun tak sign lagi, you kena cari. Dia cari, betul eh. Lepas tu ada di Wisma Darul Aman, kita pun dapat melancarkan. Dan Datuk Fangrozi pun ada. Mereka ni agak berpuas hati lah setakat ni. Mungkin dia sudah bertambah baik dia punya prestasi, saya tak tahulah kan. Tapi memang setakat ini mereka ni sampai Yang Berhormat Menteri Besar pun selalu ucap terima kasih ke saya. Sebab saya minta, kata you kena keluarkan modal sikit. Saya tak mau tengok Kedah ni macam kan, macam dulu. Ha, tengok macam tu lah. Baiklah, Yang Berhormat dari Sibuti, saya nak beritahu Yang Berhormat dari Sibuti bahawa pengswastaan pengurusan sisa pekerja tidak diperluaskan hingga Sabah Sarawak buat masa ini. Dan mungkin lain kali bila kita sini jalan dengan lancar, barulah kita nak bincang dengan Sabah dan Sarawak. Bagi Kepong, 400 juta ni adalah hanya untuk 4 bulan ya. Untuk makluman, pada tahun pertama, kalau kita nak mengadakan peruntukan mencukupi, kita kira semua sumbangan dari PBT di seluruh Semenanjung tidak sampai pada 800 juta ringgit Malaysia satu tahun. Tetapi mereka ni hanya kekalkan dengan kadar seperti saya katakan tadi, ada setengah 2.30 ringgit, ada setengah 4 ringgit, ada setengah 8 ringgit, ada setengah 12 ringgit, sampai Putrajaya 12 ringgit. So kita oleh kerana kerajaan persekutuan rasa kita harus kekalkan itu. Kita tak nak membebankan rakyat. Dulu bayar 2 ringgit 30 sen, biar bayar sama sekali, sama juga rate tu. Yang agak lebih kita tanggung. Kita nak melihat bahawa pengurusan sisa pekerja dan pembersihan awam mencapai satu tahap yang cukup kita boleh rasa membanggakan. Sebab itulah kerajaan persekutuan selepas mengkaji ini memberi mereka ni 8 ringgit sebulan. Sebulan, bukan satu hari, sebulan satu isi rumah. Dan tambahan ni kerajaan persekutuan kena tanggung lah. Sebab you nak buat pengswastaan, memang you tanggung. Itu memang satu perkara yang cukup adil. Dan oleh sebab itulah pada tahun pertama kerajaan persekutuan harus tanggung agak 400 hingga 500 juta ringgit yang melebihi, yang apa ni, kos yang tambah itu. Mengenai pertanyaan Tangga Batu, memang saya mengaku bahawa tempat-tempat pelupusan kalau tidak dikendalikan dengan baik ataupun dah penuh dah, memang akan apa ni, akan memberikan masalah seperti bau, bau busuk semua tu. Saya memang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Ulu Langat. The way forward ialah menggunakan teknologi yang canggih, dan pada masa yang sama bukan canggih sampai macam nuklear lah. Ha, tak canggih sampai nuklear. Kita sampai setengah ya. Tak ada nuklear, tak ada apa pun. Walaupun orang rakyat kita tak apa setuju lagi ni. Tengok Broga tu kan. Walaupun ini satu yang cukup baik, tapi orang tak boleh terima lagi. So banyak bimbingan, banyak pendidikan kena beritahu. Yang Berhormat dari Ulu Langat kata dia pergi Korea. Saya pun pergi Korea. Korea saya pun pergi tengok. Memang benar. Dia punya incinerator yang mengeluarkan dioksin di paras 0.01 yang mungkin bawah pada standard international lagi. Dan di Korea pula, saya percaya Yang Berhormat Ulu Langat pun tahu, dari sampah sarap yang ini menjanahkan kuasa elektrik yang boleh memberi bekalan elektrik kepada 30 ribu kondominium-kondominium dan apartmen di satu bandar di mana incinerator plant itu di berada di situ. Ini adalah yang masa depan lah. So buat masa ini kita masih bergantung kepada akta pelupusan kita. Ini bukan akta pelupusan, tapak pelupusan kita. Walaupun kita ini kita bau, kita juga akan mencari jalan untuk apa ni, mengubat, bagi ubat, bagi kain-kain chemical supaya ianya tidak bau. Dan kalau dia telah penuh, kita akan tutup selamat. Ya, tutup selamat macam di Tangga Batu.
Kalau ada bau di situ, kita tutup selamat, kita buka yang lain. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, tapak-tapak pelupusan buat masa ini masih kita harus bergantung dulu. Sebab incinerator ni kita kena tengok. Dan kita dah mula dah. 5 buah incinerator telah kita mula bina di 5 tempat. Pulau Langkawi yang boleh menguruskan 100 tan sehari. Pulau Pangkor, Cameron Highland, Pulau Tioman, dan akhir sekali di Labuan. Kita telah buat 4 dah. Dan setakat ini 4 ni jalan dengan lancar. Jangan lancar. Tapi ini semua kecil-kecil. So kalau di tempat-tempat lain memang besar lah. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Raja ni. Tadi saya dah sebut dah, subkon tu diwariskan, ada setengah dia ni. Walaupun bagaimanapun, bila surat perjanjian di tanda tangan ni, saya percaya banyak yang tak dapat, tak boleh pakai langsung lah, tak ada standardnya, akan dipecat. Dan kita juga akan memberitahu seperti cadangkan, yang dicadangkan oleh Kota Raja, iaitu hanya lantik kontraktor owner operated yang betul-betul mempunyai prestasi. Sekijang, sebab apa begitu lama, saya dah cerita dah tadi, beritahulah. So dalam masa terdekat ianya akan dilaksanakan, ya. Dan dalam Akta 672 kita memang mempunyai peruntukan yang mencukupi, iaitu semua kerja-kerja kita semula sampah sarap akan dibuat dekat sos di tiap-tiap buah rumah, di isi rumah dulu. Plastik kita ambil keluar, kaca ambil keluar, tinggal sisa organik saja. Dan kita akan memperhebatkan lagi kempen-kempen supaya orang tahu. Tapi setakat ni orang pun tahu dah. Mengikut satu survey kita buat, melebihi 90% rakyat kita dah tahu apakah kita semula. Cuma kita punya kelakuan ataupun kita punya apa, cara kehidupan kita dah biasa dah. Tak apalah, tak payahlah buang macam tu, ya. Macam panggil dia orang jimat air, penggunaan air, dia orang pun tak dengar juga. So kita perlu sentiasa memperhebatkan kempen. Kalau Kedah, saya pun dah jawab RM8 kurang-kurangnya. Bila sampai KPI penuh, dia akan melebihi RM10, macam itulah. Akan naik bagi dia orang, kalau dia orang boleh tengok macam mana prestasi mereka ni. Mengenai apa ni, penguat kuasa yang tidak mencukupi, setakat ini kita mempunyai 622 orang, ya, 622 orang. Dan bila ianya dilaksanakan, kita akan mengambil apa ni, permintaan, minta supaya kerajaan bagi lebih kalau tidak mencukupi. Tapi setakat ini setiap negeri mesti ada sebuah pejabat di kota, ibu kota negeri, dan mempunyai penguat kuasa di tiap-tiap daerah. Dan semua mempunyai gadget yang berteknologi tinggi, iaitu diperkenali sebagai handheld. Ada apa-apa, hanya tekan ya butangnya, ia akan jalan. Dan kita minta supaya selepas ianya dilaksanakan, semua kerja-kerja dan tanggungjawab PBT akan balik kepada core business dengan izin, iaitu mencari lebih banyak hasil. Kita buat pelesenan semua ni. Kalau mereka ni dapat menjalankan dengan baik, maka rakyat akan akan menguntungkan rakyat. Yang Berhormat Simpang Renggam tanya mengenai tapak pelupusan ladang CEP Simpang Renggam. Untuk makluman Yang Berhormat, memang benar di situ tapak pelupusan tu dah dekat penuh dah, ya. Hampir 90%. Dan kita telah pun mula tutup dah. Tutup. Dan 20 ekar tanah telah pun diambil alih. Yang Berhormat tadi kata tuan tanah mungkin dia tak setuju. Memang tidak benar. Kita telah pun secara rasminya telah ambil menggunakan pengambilan, akta pengambilan, ambil tanah itu 20 ekar. Dan buat bagi tahun ni, bulan ini, tender akan dipanggil untuk membuka tapak pelupusan yang baru atas 20 ekar ni. Dan buat sementara, oleh kerana ia apa ni, kerja-kerja pembinaan akan mengambil masa 11 bulan, maka kita akan membaik pulih
dan buka lagi baki yang boleh, masih boleh menampung 450 tan sehari punya sisa pekerja di tapak pelupusan yang sedia ada. Yang Berhormat Ulu Langat tanya, bertanya, dia mengatakan mengenai incinerator, saya sudah jawab. Dan RDF dia sebenarnya memang memainkan peranan yang cukup penting. Dari sampah sarap dapat menjana kuasa elektrik. Ini adalah akan menjadi satu amalan yang baru, dan kita memberi galakan. Seperti di Pulau Langkawi, incinerator kecil itu, walaupun kecil, tetapi segala kuasa elektrik dijanakan dari sampah sarap yang telah pun dimasukkan ke dalam incinerator itu. Bagi Serdang, saya nak menjawab yang Berhormat dari Serdang, iaitu ada dua jenis kampung. Kampung-kampung Cina dan kampung tradisi ataupun kampung tradisional. Saya percaya kalau kita nak kira, jumlah kampung tradisional melebihi 15,000 di negara ini. Bagi kampung-kampung baru, tak kira sama ada di Selangor ke, di Kedah ke, semua hanya berjumlah 607. Dan pada tahun 2009, hanya 450 saja kampung-kampung Cina, kampung-kampung baru, kampung-kampung baru tradisional. Tetapi didapati ada 157 kampung-kampung nelayan yang dikenali sebagai kampung bagan dan kampung rangkaian yang telah lama ketinggalan masa dan tidak diberikan sebarang bantuan peruntukan untuk menaikkan dia punya status mereka, membina lebih banyak inisiatif yang boleh membawa kebaikan kepada kehidupan harian mereka. Sebab itulah 2007 KPKT masukkan 157 ini semua, campur 1450 jadi 607. Dan ini bukan di bawah KKL lah. KKL hanya menguruskan kampung-kampung tradisional hampir besar orang Melayu. Dan kampung Cina, kampung baru ini adalah kebanyakan dari penduduknya keturunan kaum Cina. Dan 8,660,000 akan digunakan untuk membayar dalam bulanan pengungsi 800, setiausaha 200 dan 100 tiap-tiap kali ada mesyuarat, pengendalian mesyuarat, dan RM50 kepada semua ahli jawatan kuasa untuk bila mereka ni menghadiri mesyuarat. Dan kalau Yang Berhormat betul-betul jangan sebut tentang ideologi politik, kita pergilah melawat kampung-kampung baru di mana-mana pun, kita boleh rasa amat bangga bahawa kerajaan persekutuan telah pun menjaga mereka ni dengan baik, memberi segala-galanya supaya kehidupan di kampung baru ni amat selesa, sama dengan kampung-kampung tradisional orang Melayu. Datuk Yang Ketua, Datuk Pengerusi, saya dah habis. Minta penjelasan sedikit. Saya nak tanya. Jadi di Selangor, di Penang, kita ada JKKK dan JKKP. Apa perbezaan fungsi mereka? Menteri boleh jawab sekali. Ladi Bakri, yang tadi Bakri tanya ni boleh jawab lagi. Bagi Bakri ni pendek sajalah. Di situ tapak pelupusan hampir penuh, saya tahu. Saya pun dah pergi tengok. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Johor pun telah pun buat pengumuman bahawa ianya akan ditutup. Memang kita sedang tutup, dan yang baki tu kita akan buka untuk buka yang baru, yang tepi tu masih boleh digunakan lagi. So kita akan treat supaya ianya baunya semua tidak akan keluar ke mana-mana lah. Boleh kasih satu tarik tutupnya tarik? Saya mereka ni sedang buat, tapi tak apa, lain kali saya beritahu Yang Berhormat tengok bila yang paling cepat kita boleh tutup. Lepas Menteri, lagi satu ucapan yang saya ucapnya Menteri tak jawab tentang bandar raya Johor Bahru. Sebab apa? Sebab saya nak tahu, saya minta penjelasan dengan
senaraikan nama pemilik sebuah syarikat bernama Southern ADX Senior Berhad. Sepanjang pengetahuan saya, memang PBT tak upah orang pergi kutip utang lah. Tapi kalau ada yang saya minta, Yang Berhad bagi saya tahu secara bertulis. Banner. Tak apa, bagi saya secara bertulis, saya akan cek tengok. Saya tak tahu. Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk Pengerusi. Tadi balik pada yang akhir sekali ni, Yang Berhad dari Sedang ni. Nak tanya apa dah? Dah lupa dah. Perbezaan ya. JKKK dan JKKP. Perbezaan. Dalam negeri-negeri yang ditadbir oleh kerajaan pembangkang. Tak boleh pembangkang lah. Maaf. Tak boleh. Sekarang di bawah lain dah. Tak boleh jadi pembangkang lah. Pakatan. Ya, pakatan. So-called. The so-called pakatan lah. Okay. So, memang dia JKKK. Bagi juga kampung-kampung yang mempunyai di negeri pentadbiran pakatan kita, Barisan Nasional rasa dah lama mereka ni dah memainkan peranan untuk membantu perkembangan ni kampung-kampung baru di situ. So bila kerajaan pakatan dia menjadi kerajaan, dia kata semua kita nak pilih orang kita pula, kan? So kita terpaksa lah. Kita juga wujud supaya orang lama tu masih memainkan peranan bersama-sama. Oleh sebab itulah kita panggil mereka ni JKKP, Persekutuan. Macam tu ya lah. Perbezaan di situ. Sekian, Datuk Pengurusi.